Gunung es mulai mencair. Raul Lemos mendadak rela lakukan hal ini. Atta Halilintar auto kaget campur aduk. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Sebelumnya, hubungan antara Raul Lemos dengan kedua anak Krisdayanti dari pernikahannya bersama Anang Hermansyah memang diketahui sempat renggang. Kesalahpahaman yang terjadi membuat hubungan Raul dengan Aurel dan Azriel sempat memanas dan ramai jadi bahan perbincangan netizen. Meski begitu, kini tembok dingin tersebut akhirnya perlahan mulai mencair. Sejak menikah, diakui Atta Halilintar, hubungan Aurel dengan ayah tirinya mulai membaik. Terlebih, ketika Aurel mulai kembali akrab dengan Krisdayanti. Banyak yang menduga perubahan Aurel ini disebabkan oleh Atta. Dikutip dari YouTube, Atta sendiri mengaku tak melakukan apa-apa untuk menyatukan keduanya. Sebagai suami, Atta merasa punya kewajiban mengajari sang istri untuk menghargai orang tua. Oleh sebab itu, Atta enggan melihat Aurel terus tinggal dengan masa lalunya. Menariknya, Atta mengaku kini Raul perlahan juga mulai memperhatikannya. Bahkan, mengejutkannya, Atta pernah ditelepon oleh Raul saat sedang bekerja. Percakapannya dengan Raul membuat Atta terkejut, sekaligus merasa bersyukur. Raul mengatakan akan selalu mendukung dan mendoakan kebahagiaannya dengan Aurel. Meski senang, Atta tak menampik jika saat itu ia merasa canggung mengobrol dengan Raul. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.